Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel guys. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Oke, hari ini gue mau ngevlog nih guys. Jadi gue mau ngevlog tentang apa ya? Ya di luar toko listrik sih. Jadi gue ini ya lagi ada kerjaan juga. Masih di Jakarta sih guys. Kerjaan di Jakarta, terus lagi ada dinas di Jakarta juga dan nginep di hotel di Jakarta, hotel apa namanya? Hotel Grand Melia ya guys. Hotel Grand Melia. Acaranya 10 hari. Ya, jadi 10 hari di hotel, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Jadi gua enggak sempet tadi gue sempetin sih buat nengok toko nih guys, sempet nengok toko. Jadi sekarang yang standby di toko gue itu tetap yang jaga gitu kan, 2 orang, tetap yang jaga 2 orang. Jadi gue mantau dari jauh aja. Jadi gue lagi acara kantor, terus nginep di hotel Grand Melia. Dan hotelnya sebelumnya gue kan sering mondar-mandir hotel juga ya guys. Jadi hotel ini hotel bintang 5 di Jakarta ya guys. Jadi rate-nya lumayan. Dan kalau gue lihat sih spesifik apa ya, fasilitas hotelnya enak juga sih. Kamarnya ya gitu ya, kamarnya ya. Kalau untuk keluarga sama standar lah. Ada kolam renang, nge-gym dan lain-lain. Jadi, oke, kita review aja ya kamarnya ya. Kamar Hotel Grand Melia itu seperti apa? Kalau gue, ini gue di lantai 6. Kalau nggak salah tipenya itu class, deluxe klasik apa ya? Gue juga lupa. Kalau gue nggak salah, rate-nya itu 900 sampai 1 jutaan. Gue lupa ya, banyak gue lupa. Gue nggak tahu harganya karena gue nggak bayar. Gak bayar. Terus makannya di sini buffet ini ya, makan di resto kalau pagi, siang di resto, kalau misalnya malam di tempat acara, di ruang rapat guys. Terus apa lagi ya, oke kita review kamarnya aja ya, langsung kita review kamarnya. Jadi kebetulan gue lagi dapet kamar sendiri biasanya berdua. Oke, oh iya sekarang lagi jam berapa nih, jam 6.30 6.30-an, setengah tujuan lah ya. Oke guys, jadi lagi bikin kok teh. Oke, di belakang gue tuh kamar mandi. Terus nah ini view-nya, wah jacket gini ya, lagi backlight enggak lagi terang itu. Oke, kita review kamar Grand Melia guys. Kayak gimana sih? Oke guys, kita mulai dari sini ya, standar hotel. Dari pintu depan ya. Di sini nih biar enak. Set review kayak review kamar yang lain ya hotel. Oke, kayak biasa ada lemari. Ada kolor gua berantakan. Ini biasa, ini lemari pakaian, defus. Oke. Nah, ini ada gosokannya juga. Nah, ini ada laci-laci ya, ini teh, kopi. Ada kulkas juga kalau ingin menyimpan barang-barang. Oke. Nah, ini kamarnya. Sorry berantakan. Nah, standar kamar. Nah, TV. Nah, ini meja kerja ya. Meja kerja. Nah, ini sofa. Nah,
Terus ini hordengnya bisa diturin, bisa turun naik ya tombolnya, bisa manual juga sih, seperti itu. Sofa, oh ya, fuse-nya ini, nah, fuse-nya Rasuna Said atau MRT depan. Nah, jadi kalau kantor gua di agak sebelah kananan, deket sih dari kantor. Kalau jalan 10 menitan. Ini meja kerjanya. Oke. Kita ke kamar mandinya, guys. Nah, ini kamar mandinya, guys. Ada pancuran di atasnya. Nah, enak. Ada bathtubnya, toiletnya. Nah, ini yang enak nih. Gue sebelum tidur pasti berendam di sini nih. Ya diisi dulu deh, gue mau apa namanya, mau berendam air panas. Oke, kita nyalain dulu air panas. Udah panas belum? Mandi pagi, kebetulan gue belum mandi pagi. Itu guys, oke guys, tadi itu review singkat Hotel Grand Melia ya guys, Hotel Grand Melia. Jadi nanti jam 8-an udah mulai kerja di bawah, di bawah, di atas ya, lantai 15. Kerja, break, makan siang guys. Oke, gue mau mandi dulu guys. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses!